Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Bakungan menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi berita hoax atau berita bohong apabila menyampaikan pendapat atau aspirasi di muka umum, agar tetap sesuai aturan yang berlaku dan diharapkan tidak anarkis. Mari kita jaga situasi kondusif Kecamatan Lowojanan dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan terkait dengan COVID-19. Kepada masyarakat kami menghimbau agar selalu melaksanakan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, jangan lupa dimanapun saudara berada, baik di tempat fasilitas umum seperti pasar, tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat umum lainnya, jangan lupa tetap selalu menggunakan masker. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.